Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Teaching video kali ini kita akan bincangkan pula mengenai perkara ini ya, iaitu sum differentiation formula. Iaitu ini some sort of kita nak ulang kaji semula lah sedikit mengenai formula-formula yang melibatkan yang terlibat dalam differentiation, dalam pembezaan. Okay. So jadi kita lihat kepada formula yang pertama. Ya ni eh. So jadi ini adalah formula umum ya. Jangan tengok yang bawah ni, yang mula-mula ni. Ya. Okey. So ini adalah formula umum bagi terbitan. Jadi kalau kita ada let's say kita ada fx sama dengan x kuasa n ataupun kita boleh tulis y sama dengan x kuasa n. Jadi terbitan dia iaitu f prime ya, ataupun y prime ataupun dy over dx sama je semua tu. Jadi kita boleh ungkapkan sebagai yang ini. So jadi secara umum dia kita akan turunkan n ni ke tepi ke sebelah. Lepas tu n ni akan tolak 1. Ya. Yeah? So macam inilah. Ini adalah rumus umum dia apabila dia melibatkan pembezaan yang melibatkan function nilah. X kuasa n ya. Yeah? So n turun bawah dan n ini tolakkan dengan 1. Ya, n turun ke tepi ya, bukan ke bawah. N turunkan ke tepi dan kuasa n tu baru kita tolakkan 1. Alright, ini adalah rumus dia. Jadi kita lihat beberapa contoh penggunaan dia. Misalnya macam ni. Ya, ada 3 contoh kat sini kita boleh lihat. Ini contoh umum lah ya. So jadi yang pertama sekali kita ada x kuasa 2 kan. So jadi macam biasa 2 ni turunkan ke tepi. So dia akan jadi 2x lah kan. 2x. Lepas tu 2 ni kena tolakkan dengan 1. Sentiasa tolakkan dengan 1. So 2 tolak 1, 1 kan. So kita dapat inilah 2x, 2 ataupun 2x kuasa 1. So yang ini pun sama juga. So kalau kita perhatikan ya, x kuasa 3. So 3 ni akan pergi tepi dulu ya. Yeah? Jangan tolak dulu. 3 ni ke tepi dulu. Ke sebelah dulu sini. Lepas tu baru 3 tolak 1. So kita ada 3x kuasa 2. So contoh yang ketiga keempat pun samalah. So maknanya kita turunkan dulu, lepas tu baru kita tolakkan dia. So macam ni kan, negatif 4 tolak, negatif 4 akan turun ke tepi dulu. So kita dapat negatif 4x lah. Lepas tu kuasa ni tolak 4, tolak 1. So kita dapat tolak 5 kan. So macam ni. So yang ni pun sama juga lah ya. So contoh keempat ni kita boleh ungkapkan kalau tak nak, kalau kita tak nampak dalam bentuk yang macam ni, kita boleh ubahkan dalam bentuk yang lain juga. Maksud dia yang square root of x tu kita boleh tulis sebagai apa. So kita ada ini kan, kita ada fx, sorry, kita ada fx, kita ada f x sama dengan square root of x. Ini juga boleh ditulis sebagai apa? X kuasa 1 per 2, betul? So jadi kalau kita nak dapatkan f prime, so maksudnya kita akan buat apa? Kita akan buat f prime ni, f prime x, kita dapat berapa? Kita dapat 1 per 2. Lepas tu x ni akan jadi 1 per 2 tolak 1, betul? So jadi kita dapat ni lah sebagai jawapan kita. So sama lah dengan ni. Right? Okay, ini adalah satu contoh. Okay, so kita pergi kepada contoh yang kedua pula, formula 2. Sebenarnya ini adalah basic eh. So jadi untuk formula yang kedua ini, kalau kita lihat betul-betul, ini dia adalah merupakan constant function. Fungsi mala eh. Fungsi mala. Ya, yeah, fx sama dengan c ataupun kita boleh tulis sebagai, saya boleh tulis kat sini. Kita tulis sebagai ini kan. Fx sama dengan C. C tu misalnya bila fungsi mala dia suatu nombor ya, yeah? Contohnya 5 katakan 5, ataupun kita boleh tulis sebagai y sama dengan 5. So jadi kalau kita nak cari f f prime ataupun y prime, ataupun kita boleh tulis sebagai f prime x, sama je yang ni. So jadi untuk satu fungsi mala dia is equal to 0, kosong. Sebab kalau kita lihat fungsi mala ni sendiri, apa tu fungsi mala? Fungsi mala adalah satu garis lurus yang horizontal. Misalnya kalau kita ada paksi x macam ni, kalau kita ada
Let's say we have something like this. Kita ada ini, katakan ini paksi X. No, ini paksi Y. Ini paksi X, katakan macam ni. Ini paksi X. Fungsi malah, contohnya Y sama dengan 5 adalah yang mana satu? Yang ini kan? Kan? Ini adalah Y sama dengan 5. Misalnya macam tu. So, jadi kalau kita lihat dia punya kecerunan dia, F prime ataupun Y prime ni, ini kan merujuk juga, boleh kita katakan dia adalah suatu kecerunan, betul tak? Kecerunan kan? Kecerunan. Kan sebelum ni kita dah bincang ini adalah F prime X kan? Jadi ini adalah kecerunan. So, by looking dekat constant function ni, fungsi malar ni, ada kecerunan tak? Tak ada kan? So, kecerunan dia kosong, betul? So, kita boleh katakan, maka F prime X ni, kecerunan dia adalah kosong. Alright? So, dengan kata lain, semua fungsi malar, ya, yeah, kecerunan dia is equal to zero. Alright? So, yang inilah. Ini adalah formula yang nombor 2 lah, ya. Nombor 2. So, contoh dia adalah yang ni. Fx sama dengan 6, F prime dia sama dengan kosong. Ya, yeah. So gx sama dengan eksponen. Eksponen tu ada satu nilai tau. So dia adalah nombor juga. So maka dia juga adalah malah. So jadi ini g prime sama dengan kosong. Pasal dia nombor, 6 pun nombor, e pun nombor. So kalau dia satu nombor, dia punya kecerunan is equal to 0. Okay guys. So itu adalah yang nombor 2. Yang nombor 3 ini mudah sahaja. So, kalau kita ada pemalar, ya, C tu is a constant, ya. C tu constant. So, CFX, maka kita boleh dapatkan dia punya terbitan dia sebagai CF prime X. So, macam tu lah. So, jadi kita lihat contoh, satu contoh kat sini. Contohnya macam ni, ya. So, macam ni. So, kita ada 6X kuasa 2. So, maksud dia, kita biarkan 6 tu dulu. Kita selesaikan yang ada X tu. Nampak tak? So, jadi kita ada macam ni kan. Kita ada, katakan kita ada, saya tak nak buat Fx, saya buat Y katakan. So, if we have Y equal to 6X kuasa 2. So, maknanya kita akan cuba nak selesaikan yang sebelah dalam ni lah. Bukan sebelah dalam, kita nak cuba selesaikan yang ini. Kan? Kita nak cuba selesaikan yang bahagian itu. Remain 6 as it is. 6 kat situ. Okey, katakan bracket kat situ. So, saya selesaikan dalam tu. Saya dapat apa? Saya dapat 2x. 2x je lah kan? 2x sahaja. So, jadi saya dapat yang ini. Jadi, bila dah habis kat sini, baru saya darabkan 6 dengan 2 tu. Saya dapat 12x. Alright? So, macam tu. Dia agak mudah lah, ya. So, yang ini adalah bentuk yang formula nombor berapa ni? Nombor 3 kan? Nombor 3. Okey. Ini common. Okey. Yang kerap kita guna ada dua formula ni, iaitu... Oh, belum lagi. Belum lagi. Formula nombor 4. Formula nombor 4 ni sebenarnya kalau lihat kepada yang tempat ni, mouse yang saya gerakkan ni, dia melibatkan operasi. Ya? Yeah? Sama ada operasi penambahan ataupun operasi penolakan. So, ini contoh yang melibatkan penambahan dua function, ya, yeah? Penambahan dua fungsi. So, jadi kalau yang melibatkan penambahan dua fungsi, dia punya derivatif dia adalah kita akan treat dia satu persatu. So, kita buat untuk fx, kita buat untuk gx dan baru kita tambahkan. Faham tak? So, jadi kalau kita lihat kat sini kan, yang ini nampak tak yang ini? Yang ini kita buat satu, kita buat satu. Nampak? So, jadi kita akan treat dia satu persatu. Ini untuk operasi penambahan dan juga penolakan sahaja. So, jadi kita lihat contoh satu kat sini. Yang ini kan operasi penambahan. Nampak tak? 3x kuasa 5 tambah x kuasa 9 kan? So, jadi apabila kita nak mencari terbitan dia, kita akan buat satu persatu. Kita akan buat yang ini. Dan kita akan buat yang ini. Alright? Jadi, jawapan dia adalah seperti yang kamu nampak kat sini. Seperti biasa, kita akan menggunakan formula 1, 2, 3 tadi yang kita dah belajar tadi. Kita akan applykan dekat sini. Alright?
So yang ni clear ya. Kenapa dia 5x kuasa 4 ni? So sebab 5 ni turunkan ke tepi ni. Lepas tu 5 ni baru tolak 1, dapatlah kuasa 4. So macam tu ya. So bila dah habis ini, kita buat sedikit pengiraan dan akhirnya kita dapat jawapan last kali sebagai berikut. Yang ni lah. Alright, ini adalah formula nombor 4, iaitu penambahan, operasi penambahan. Yang nombor 5 saya tak perlu ulas lah kot, sebab nombor 5 dia melibatkan operasi penolakan. Dia sama dengan penambahan tadi tu, cuma dia tolak sahaja. Jadi kita lihat contoh kat sini. Contoh mudah kat sini, kita ada 4x kuasa 10 tolak 3x kuasa 2. So kita akan buat satu persatu. Okey, kita buat satu persatu dan kita dapat jawapan seperti berikut. Okey, now kita pergi kepada yang apa yang disebut yang kita faham sebelum ini, iaitu ini adalah product rule. Ya, yeah, ini disebut apa ni? Product rule ini ya. Yeah. Ini disebut product ini ya, yeah, product rule. So jadi product rule ni ada formula dia macam mana kita nak buat. Okey, gunanya product rule inilah adalah nama pun product rule kan. Product rule ni dia melibatkan pendaraban. Ya, yeah? Dia melibatkan hasil darab. Dia melibatkan hasil darab. Okey, hasil darab dua fungsi. Hasil darab dua fungsi. Jadi apabila kita nak mendapatkan derivatif bagi hasil darab dua fungsi, bukan penambahan ya, bukan penambahan, bukan penolakan. Ya, ini adalah hasil darab dua fungsi. Jadi apa yang boleh kita buatkan, apa yang boleh kita buat adalah kita menggunakan rumus berikut. Yang ini. Jadi kita lihat dekat sini, nampak tak? Kita ada fx satu fungsi darabkan dengan gx satu fungsi. Jadi dia punya terbitan dia, ya, terbitan dia adalah ni, ini adalah f prime x ya. Ini dia tak nampak. Ini adalah f prime x ya. F prime x. Macam tu. F prime x adalah fx g prime x tambah gx f prime x. So maksud dia, kalau kita nak sebut ayat yang mudah macam ni, kita ada dua fungsi macam ni kan. So maknanya kita akan salin yang ini, lepas tu akan differentiate gx. Nampak tak ni? Ya. Yeah? So salin fx ataupun salin f differentiate g, ini kita darab ya. Yeah? Hubungannya adalah darab ya. Yeah? Tambah. Dia kena tambah ya. Yeah? Jangan tolak pula. Dia kena tambah. Tambah salin g differentiate f. So jadi kalau paling mudah sekali, kalau katakan kita ada macam ni kan, contohnya kita ada contoh macam ni lah. Katakan kita ada fx, kita ada f darab g. Ni saya ringkaskan ya, saya tak buat fx gx lah ya, saya buat fg sahaja. Jadi kalau nak dapatkan f prime x adalah, saya kata apa tadi, salin f differentiate g tambah salin g differentiate f. Itu ayat paling mudah sekali, iaitu salin f differentiate g. Differentiate lah, saya buat tandaan macam ni lah. Okay, tambah salin g differentiate f. Faham tak? Jadi ini adalah rumus dia. Ini adalah rumus dia. So jadi ini adalah aturan dia, formula dia macam mana kita nak buat. Right? So jadi kita cubalah, kita cuba biasakan, cuba basically tak perlu hafal, tapi kita kena ingatlah ya, rumus dia macam ni. Cuba kita lihat contoh satu. Yang ini. Alright? So kita nak dapatkan derivatif bagi fx ini. Jadi kita melihat dalam konteks yang ini, kita melihat dia sebagai dua fungsi yang berlainan. So ini katakan fungsi f, ini fungsi g. So jadi ingat semula, saya nak salin kat sini sikit. So jadi kita ada apa kat sini? Kita ada, kalau nak ringkas cerita lah ya, kita nak buat macam ni lah. Kita punya f kita apa? F kita adalah 7x kuasa 3, betul? So kita punya g tadi, g kita adalah
2x kuasa 8. Macam ni kan? Baik, cuba kita cari dia punya derivatif. Kalau kita nak cari dia punya derivatif, f prime dia, f prime sama dengan berapa kat sini? Ini sama dengan 21 x kuasa 3, kan? Yang ini pula, g prime dia adalah berapa? Ini adalah 8 kali 2, 16, 16 x kuasa 7, betul? So jadi kita dah dapat hasil di sini, kita akan guna rumus ini. Kita nak dapatkan f prime dia kan, f prime besar tu, kita akan dapat salin ini, differentiate yang ini, tambah salin g, differentiate f. So jadi, so sekarang kita hanya isi tempat kosong aja sekarang ni. So dari sini kita akan dapat apa kat sini? F ni apa? F dia yang ini, betul? Salin je lah, kita salin sahaja. 7 x kuasa 3 darabkan dengan berapa? G prime. G prime yang ini kan? Kita dapat 16 x kuasa 7. Macam tu. Lepas tu tambah, ini kita follow je. Kita exactly fill in the blank je sekarang ni. G ni apa? G ni kat sini kan? 2 x kuasa 8. Kita pun buat 2 x kuasa 8. Buat bracket sikit biar nampak elok. Lepas tu f prime. F prime adalah yang ini, 21 x cube ni kan? So kita pun buat 21 x cube. Macam ni. Alright? So oleh sebab itu, kita akan dapat yang inilah. Nampak tak? Dia sama je. Yang ni, yang kita nampak ni, yang ni sama sahaja. Dia sama dengan inilah. Sama dengan ini. Okay? So jadi, kita permudahkan. Ini kita, kamu boleh darab-darabkan dan sebagainya. Dan kita akan dapat jawapan 154 x kuasa 10. Right? So, tapi sebenarnya ada juga cara lain kalau kita tak nak guna product rule yang macam kita guna formula tadi tu kan. Cara lainnya adalah kita darab siap-siap kat atas ni. So bila kita darab siap-siap, kita dapat apa kat sini? Kita dapat 14 x kuasa 11, betul? Kalau kita tak nak, kalau kita nak buat cara yang lain, cara alternatif, maknanya kita ada, kalau kita buat sini alternatif, alternatif ini sebab kebetulan cara ni boleh kita guna, kita boleh darab terus. Maksud dia kita tak payahlah kita nak lihat dia, kita nak guna product rule. Tapi kita instead kita boleh terus darab. So kita dapat 14 x kuasa 11 kan. So kita dapat dia macam ni lah. Kita dapat dia f fx, kita dapat dia sebagai 14 x kuasa 11. So jadi kalau kita nak cari f prime x, f prime x, kita boleh terus buat. So kita dapat berapa? 14 darab 11, 11 x kuasa 10 kan? So kita dapat macam ni, betul? Jadi kalau kita teruskan, kita akan dapat 154. Kita dapat 154 x kuasa 10 pun boleh juga. Okey, ini kalau kita buat teruslah. Tapi contoh ini, kita nak tunjukkan penggunaan product rule. Ya, product rule di mana kita melihat dia sebagai hasil darab dua fungsi. So macam ni ya. Ada contoh lain tak yang lebih praktikal yang boleh kita gunakan? Macam contoh ini, kita seolah-olah kita boleh darab terus dulu kan? Lepas tu baru kita buat terbitan. Tapi kalau contoh macam ni, okey, saya ambil contoh macam ni. Katakan kita ada, kita buat macam ni. Katakan kita ada fx, contoh ya, ini sebagai contoh ya. Kita ada x tolak 2, lepas tu ini adalah x tolak 4 kuasa 10. Okey, dalam konteks ini kita tak boleh nak darab terus. Kan, takkan kita nak kembang bahagian ini 10 kali. Kan, lepas tu baru nak darab satu persatu, tak praktikal. So dalam kes ini, maka kita boleh jadikan ini, katakan ini sebagai f, ini sebagai g. Alright,
So nanti kita akan cari apa? Kita akan dapatkan F prime. Ini satu-satu kita akan dapatkan G prime. Okay? Dan after that baru kita boleh gunakan rumus product rule tadi tu. Hasil darab terbitan iaitu F prime sama dengan ini apa? F G prime tambah G F prime. Okay guys? So macam ni lah. Ini satu contoh yang mungkin lebih sesuai. Di mana kita kalau nak darab-darab pun dah tak boleh dah. Sebab kita ada kuasa 10 kat sini kan. Okey, ini adalah apa yang dinamakan product rule. Dan seterusnya, kita ada formula seterusnya adalah quotient rule. Ini adalah quotient rule. Terbitan hasil bahagi. So, kita ada apa yang dinamakan quotient rule. So, saya tulis kat sini. Quotient rule ya. Quotient rule. So yang ini. Alright. Quotient rule ni, kalau lihat nama pun quotient rule, jadi basically kita akan diberi something like macam ni lah. Kita akan diberi contohnya macam ni. Katakan kita diberi hasil bahagi bagi dua fungsi. Katakan kita diberi kalau kita lihat contoh kat sini dibagi FG, betul? Lepas tu macam ada rumus kat sini kan. Baik, saya nak perkemaskan rumus tu. So katakan kita ada ini, katakan ada satu function sebagai numerator. Lepas tu kita ada bahagian denominatornya, kita katakan ada GX macam ni. Alright. Jadi apabila kita sebut quotient rule, nama pun rule kan, jadi kita ada dia punya rumus dia. Jadi rumus dia katakan F prime lah ya. F prime X macam ni. So cara dia adalah kita akan buat macam ni. Okey, macam ni. Okey. Mula-mula kita akan ambil yang bawah ni. Yang bawah ni denominator ni kita akan kuasa 2 kan dulu. Ya. Yeah? So maknanya kita akan dapat G kuasa 2. Kita kena kuasakan dua function tu. Lepas tu baru kita buat apa? Kita akan buat, okey, dengan baik-baik ya. Salin yang bawah ni differentiate yang atas ni. Salin yang bawah ni differentiate yang atas. Okey, kena salin yang bawah dulu tau. Kita kena start dengan bawah dulu, ya. Yeah? Salin yang bawah differentiate yang atas tolak salin yang atas differentiate yang salin yang atas differentiate yang bawah. Nampak tak aturan dia? So inilah dia rumus dia. Okay, saya ulang semula. Mula-mula kita kena kuasa 2 kan dia punya numerator, buat G squared macam ni. Lepas tu aturan dia adalah salin yang bawah differentiate yang atas tolak salin yang atas differentiate yang bawah. So itu aturan dia. Jadi kita dapat rumus macam ni. Okey. So jadi sama je yang saya sebutkan tadi tu adalah sama dengan apa yang kita nampak dekat sini. Yang ni ya. So mungkin di kalangan kamu pun dah familiar tentang yang ini. Kita boleh lihat satu contoh kat sini. Ini adalah satu contoh mudah sahaja. Ya, yeah? Contoh mudah untuk kita cubalah. So jadi kita ada numerator kat atas, denominator dekat bawah. Jadi kalau kita salin semula, saya tunjukkan sikit. Jadi katakan kita ada apa kat sini? Kita ada what we have here. Kita ada katakan yang atas ni saya buat F ya. Katakan F katakan FX tu, FX adalah berapa tu? 3X kuasa 2 tolak X tambah 7 kan. Lepas tu kita ada GX. Katakan dekat bawah tu kita ada GX. GX. Kita ada 4 kuasa X kuasa 4 tambah 3. Okay. Look. Sekarang ni kita diberi yang ini. Betul tak? So from here kita boleh dapatkan dia punya F prime dengan G prime. So maknanya dari sini kita boleh dapatkan F prime dia. F prime dia berapa? F prime dia adalah, tengok ni berapa ni? Ni 2 kali 6 kan?
6x tolak 1. Lepas tu kita punya g prime, kita dapat 4x kuasa 3. Ini sahaja. So by using this, kita akan isi tempat kosong. So kita akan guna rumus ni lah. Akan guna rumus yang ini. Yang ni f prime x ni, kita akan guna apa? Kita akan guna yang tadi tu, salin yang bawah. So g f prime tolak f g prime divided by g kuasa 2. So macam tu. So dari sini kita kena buat satu persatu lah. So jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu buat macam ni. So ini akan jadi apa kat sini? Okey, sini kalau kita kembangkan, kita dapat apa? Yang atas ni kan? G. G mana? Salin je lah G. Ini G kan? Salin je. So kita dapat X kuasa 4 tambah 3 darab F prime. Ini kan F prime? Ambil sahaja, kita dapat 6X tolak 1. Lepas tu tolak. Ini F. Mana F? Ini F kan? So kita buat 3x kuasa 2 tolak x tambah 7. Tambah 7. Darabkan dengan ini g prime. Kita ambil 4x kuasa 3. Lepas tu kita akan divided by g kuasa 2. Ni g kuasa 2. Mana g? G adalah yang ini kan? Mana g? Ini kan? Ini adalah G. X kuasa 4 tambah 3. So, maknanya kita ada X kuasa 4 tambah 3 kuasa 2. So, macam tu. Okey, saya pindahkan ke sini kejap. So, kalau kita ada yang ini. Wait. So kalau kita ada kita ada yang ni kalau saya nak pindahkan ini sekejap, nak bagi nampak, kita akan pindahkan ke sini biar kita nampak sikit macam tu. Right, so now daripada sini kita akan selesaikan satu persatu algebra ni. Ini ya, so maknanya kita dah berjaya menggunakan quotient rule dalam derivative. Kita dah sampai ke sini, dah betul lah ni. Dan sekarang kita akan selesaikan persamaan ini. Bukan persamaan, ungkapan inilah ya. So, darab macam biasalah. Yang ini pun darab macam biasa. Buat elok-elok. Yang sebelah bawah ni pun ada kuasa 2. Kita selesaikan. Jadi, saya tak tunjukkan. Saya tak tunjuk dekat sini lah ya. So, jadi akhirnya kita akan dapat bentuk yang macam ni. Ini dah masuk kepada apa ni? Dia punya calculation lah, penyertaan kan, untuk permudahkan ke, kita nak tambah ke, nak tolak ke dan sebagainya, dan akhirnya kita akan dapat bentuk yang ini. Alright, ini adalah quotient rule. Okay, so untuk last kali, kita lihat satu problem kat sini. Ini bukan not really a problem lah, tapi kita nak tengok-tengok lah kan penggunaan dia dan sebagainya. Okay, katakan kita ada ini, the curve y equal to 1 over 1 plus x squared. Katakan macam ni, ini adalah rational function, is called a which of Maria MC. So find an equation of the tangent line to this curve at the point -1/2. So macam tu. So jadi soalan ni sebenarnya dia suruh kita mencari equation of the tangent line. So nampak tak sini tangent line, dia suruh cari persamaan garis lurus. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, apa yang boleh, apa yang kita ada, kita sebenarnya diminta kita mencari apa? Tangent line kan? Jadi kita sebenarnya boleh menggunakan y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Alright? Do we have a point? Yes, we have the point. Point kita adalah negative 1/2. Yang ni kita telah pun diberi macam ni kan.
Dan by right, seperti mana kita tahu, ini adalah x1, ini adalah y1. Masukkan ke dalam bawah ni. So, the only thing yang kita tak ada adalah m. M adalah yang kita tak tahu lagi. Ha, tetapi kita tahu m adalah gradient, iaitu kecerunan. Right? So, m ni adalah kecerunan. Kecerunan, atau kita boleh tulis dia sebagai f prime. Ha, nampak tak? Ataupun y prime. Ataupun dy over dx. Kan? So, kalaulah kita tahu apakah nilai f prime ke y prime ke, kita boleh substitutekan ke dalam m ini semula dan kita boleh start menyelesaikan untuk mendapatkan persamaan garis tangent ini. Jadi, kalau kita perhatikan dekat sini, nampak tak kita ada y sama dengan 1 per x kuasa 2 kan? Jadi, maknanya kita, we are given y equal to 1 over 1 plus x squared. Yeah? So, sekarang kita nak cari apakah y prime. So, y prime sama dengan, okay, kita nak pakai apa ni? So, kita boleh guna quotient rule. Right? So, kita boleh guna quotient rule. So, please remember macam mana kita nak gunakan quotient rule dari penjelasan yang saya pernah bincangkan sebelum ini. Yang ini tadi. Right? So, implementkan, dapatkan y prime tu, then substitute the y prime into here, m, dan kita akan dapatkan dia punya jawapan. So, saya tak tunjukkan dia punya penyelesaian dia, tapi I give you the big idea how to solve this question. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu teaching video saya. Hope you enjoy the video. Thanks for watching. See you in the next video.